Puluhan warga desa Seteluk Atas, kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, melakukan aksi demo menuntut kepala desa Seteluk Atas untuk dipecat. Aksi demo yang didominasi puluhan ibu rumah tangga ini menuntut supaya kepala desa segera dicopot dari jabatannya karena sudah melakukan penyelewengan dana desa untuk kebutuhan pribadi. Tidak hanya itu, beberapa penemuan dugaan korupsi seperti dugaan markup, pengadaan tanah, serta proyek pembangunan di kantor desa merupakan buntut dari aksi demo yang dilakukan para ibu-ibu. Selain itu, masa aksi juga menuntut janji Bupati Sumbawa Barat yang akan memecat kepala desa Seteluk Atas yang sampai saat ini belum dilakukan. Sementara itu, koordinator masa aksi Maulid dan Sulaiman mengatakan kepala desa telah melakukan penyimpangan dana desa untuk kepentingan pribadi, sehingga orasi ini adalah untuk menyerahkan dokumen KTP sebanyak 1.000 yang meminta kepala desa Seteluk agar segera dipecat. Usai melakukan orasi, 4 perwakilan masa aksi dipersilakan masuk untuk berdialog dengan Sekretaris Daerah Sumbawa Barat Abdul Aziz. Dan dari hasil dialog yang dilakukan, Sekretaris meminta waktu 3 minggu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa Seteluk Atas. Setelah pertemuan kita tanggal 9 kemarin, kepala desa melakukan pelanggaran. Melakukan pemberhentian dan pengangkatan staf baru. Ini kami rasa tidak melalui prosedur-prosedur yang dianjurkan. Nah, jadi kami berharap Pak Sekda, sebelum ini berlarut-larut, sebelum staf baru ini terkatung-katung nasibnya, mohon ini segera ditindaklanjuti. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GTV.